Bang, tolong minta semua untuk bawa pasangannya ke kantor. Ya, itu salah satu komentar yang saya baca di kolom komentar di semua video. Banyak banget yang minta untuk mereka tuh membawa pasangan-pasangan mereka masing-masing. Saya juga nggak begitu paham ya guys. Saya nggak tahu apakah semua di antara mereka ini udah punya pacar atau udah punya istri atau mungkin jomblo. Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi mungkin hari ini aku akan coba wujudkan permintaan kalian. Kita akan coba tanyain satu persatu. Dan sebenarnya aku sudah suruh sih mereka tuh bawa couple-nya ke sini guys. Jadi ini spesial banget. Kalian harus nonton video ini sampai selesai. Klik tombol like di bawah. Aku jamin kalian bakalan suka banget guys. Tapi sebelumnya aku harus bawa pasangan aku dulu guys. Nah ini Christina. Teman-teman mungkin udah tahu ya. Kalian sudah lihat video dari kita pre-wedding, kita tunangan. Sampai video wedding aku juga. Itu kebetulan banget sebelum corona ya. Jadi aku udah menikah sama Christina sebelum corona ya. Ini ada cincinnya nih cincinnya. Nah ini pasangan saya, jadi gak usah ditanyain lagi. Kalau pasangan saya ya Christina. Satu aja kan ya? Iya, gak ada duanya kan? Satu, gak ada. Pasti ya? Satu aja. Oke, kita nah ini kita sekarang coba panggil pasangan dari masing-masing. Ya boleh. Ini seru banget. Kita mulai satu persatu ya. Dari sini, meja kosong. Woi, kamu tolong bawa pasangannya ke sini. Gak ada ini mejanya siapa ini? Ini meja siapa ya ini? Oh, enggak ada ya? Enggak ada orangnya ini. Hilang. Ini dah. Ini dulu. Ini ada Yogi. Gi. Iya. Sini Gi. Ini Yogi. Pasangannya Yogi nih. Nih, Yogi. Silakan kamu boleh bawa masuk pasanganmu, perkenalkan ke teman-teman semua mau tahu pasanganmu. Oh, gitu. Ya. Oke, ntar dia masih nunggu di depannya. Oh, saya panggilin. Oh, dipanggilin ya. Malu-malu. Ini siapa nih, Gi? Ini siapa, Gi? Oh. Gi, yang bener dong. Ini pacar saya pemalu, Pak. Pemalu? Iya. Namanya pemalu? Halo, enggak. Pemalu. Namanya siapa, kenalin? Namanya, ini, Pak. Namanya Jini. Oh, Jini. Jini, ya. Oh, Jini. 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 Oh, gak boleh diulang jadi Jini, oh, Jini. Iya, kayak Jini. Ini Jinnya di bawah-bawah. Namanya Jini. Namanya Jini. Jini. Iya. Dia kenapa pakai gini topeng? Malu ya? Soalnya pemalu, Pak. Dia kan sukanya ini. Ya udah saya kasih ini aja topengnya. Topengnya Jenny Blackpink kan ini ya? Iya. Jenny. Oh. Jenny apa Jini? Nah, itu kan Jenny kan Blackpink. Nah, ini Jini. Oh, yang ini Jini. Oh. Black Pearl dia. Ya. Minuman. Black Pearl. Oh, minuman. Kan boba dong. Beda itu. Beda. Udah berapa lama? Iya. Ya. Udah berapa lama? Baru lah. Kurang lebih 10 tahun lah. Hah? Itu lama, nggak baru namanya. Kenapa nggak disahkan? Kenapa iya, soalnya masih ada yang belum setuju gitu loh. Oh, ada yang belum setuju? Iya, kayak saya setuju, saya ganteng, dia nggak setuju. Oh gitu? Oh gitu, kamu setuju, kamu ganteng. Dia nggak setuju. Konflik sekali. Nggak setuju aja bisa 10 tahun, apalagi setuju ya. Gokil. Yeah, kamu nunggu di sini aja. Bisa duduk-duduk di sini. Nah, kamu di sini, Gi, temenin. Ini, Bibi panggil Bibi. Ayo, coba. Bibi. Ternyata ada, Yogi punya pasangan. Iya, sudah 10 tahun nih, gokil. Nih, pasanganmu suruh masuk sekarang. Panggil nih. Kepo ya. Aku jemput lah, Oh iya. Ini gentleman semua loh, dijemput semua. Cuman kamu dong yang aku suruh masuk sendiri. Teng. Ini gue. Pasanganku nih. Kenalin dong, kenalin. Ini karena dia agak malu-malu juga. Oh, malu juga. Malu-malu. Ya, jadi kita sebut saja Mawar. Oh gitu, Mawar. Iya, sebut saja Mawar. Kenapa aslinya gak boleh tahu? Oh, gak boleh. Malu-malu soalnya. Dia cari investigasi. Iya benar. Mungkin kalau kita tanya dia suaranya kayak gitu juga kali ya. Coba. Sudah berapa lama pacaran sama Wibi? Sama kayak kredit motor, Pak. Oh, sama kayak kredit motor katanya. Apa yang kamu suka dari dia, ayo? Wah. Kok dia ini susah dijelaskan? Oh, susah dijelaskan? Susah. Gimana susah dijelaskan? Pokoknya kayak kita waktu bersepeda, tiba-tiba ketemu ular. Susah dijelaskan gitu rasanya. Lagi, ini kan lagi sepeda nih. Aku sepedaan ya. Terus? Terus ketemu ular. Ada ular nih. Hah? Susah dijelaskan? Iya. Bingung jadi. Coba terbalik ya. Iya. Kalau Mawar suka dia, apa yang disukai? Apa? Luigi. Kenapa rambutnya? Kenapa rambutnya? Kayak mie, ada yang lebih mie lagi? Bisa pilih di sini. Tapi udah berapa lama? Oh, kayak kredit motor tadi tuh kurang jelas. Ya, berapa itu? Kita nih berapa? Udah lama ya? Sekitar ya 23 tahunan. Kamu umur berapa? Kita umur 19. Loh, 23 itu maksudnya? Berarti dari sebelum lahir udah pacaran? Udah, kita nih udah bisa bertelepati. Udah tahu gitu. Oke. Udah kita bisa apa. Hebat ya. Unik-unik. Ini aneh banget. Tangannya digandeng terus sama kita ini. Enggak boleh lepas ya? Oh, lepas. Oh, boleh. Kirain enggak boleh. Gitu terus. Kemana-mana gitu terus. Iya. Tapi ini baru 2 orang nih. Baru 2.
WhatsApp-nya. Wahyu. Yuk. Nih guys, berikutnya ada Wahyu. Ayo, Wahyu. Boleh dipanggil pasangannya. Aduh. Mungkin dijemput lagi pasangannya kayak. Mau dijemput? Pasangannya enggak ada apa? Enggak lagi jomblo. Enggak, maksudnya lagi di rumah. Pasanganmu di rumah. Iya. Kan disuruh bawa sini kemarin janjian. Karena lagi hamil. Coba tanya di sini siapa yang punya anak, ayo ada nggak? Belum ada yang punya anak. Iya ini. Sun. Istrinya lagi hamil. Ya. Berapa lama hamil? Udah 7 bulan. Jadi Wahyu ini kemarin kan merit, habis merit, sekarang udah hamil istrinya. Cepat ya, produktif ya. Iya, produktif. Mantap. Kan harus produktif katanya. Jadi sekarang karena istrinya hamil enggak diajak. Enggak bisa, Pak. Karena bisa. Ya kan ngapain dia? Istirahat dia. Istirahat. Dia ada ini enggak? Ada apa? Ngidam yang aneh-aneh. Kalau ngidam sih enggak ya. Tapi kalau baru-baru 3 bulan itu baru masuk mobil itu udah muntah-muntah. Waduh. Oh, hamil 3 bulan masuk mobil muntah-muntah. Iya. Ini Yogi waktu itu saya ajak. Enggak Singaraja. Jalannya begini jalannya. Baru 3 menit itu ya? Itu muntah-muntah juga. Tapi enggak hamil kan? Ya udah dia enggak ada pasangan. Gantian. Panggil Lucky. Duk. Kita lihat ya, guys. Aku penasaran. Pasangannya Lucky. Iya, sama. Ini Lucky nih. Ini enggak pernah dipanggil. Padahal masih kecil. Nih, aduh nih. Panggil pasangannya ini teman-teman mau lihat. Iya. Ini ada problem tadi. Aduh. Kenapa tuh kenapa? Tadi saya kan berangkat sini ya udah janjian sebenarnya. Udah janjian. Saya mau jemput dia sampai rumah dia. Dianya enggak ada, dia malah ke rumah saya. Jadi kamu ke rumah dia ke rumah kamu. Terus setelah saya balik ke rumah saya, dianya balik ke rumah dia. Gitu ya. Pulang. Dia pulang juga. Iya, juga. Terus saya ketemu, wah, kantor aja gitu ya. Ketemuan. Saya ke kantor, dia enggak ke kantor. Tapi kamu punya pacar beneran? Punya, punya. Namanya siapa? Waktu itu udah disebutin di video kita grebek dompet tuh. Lupa saya. Kamu pacar sendiri lupa. Itu pacar berapa tuh? Jangan-jangan berapa gitu. Aras. Tiara. Nah, itu dia. Waktu itu teman-teman kalau mau tahu cek di video ini. Nah, video grebek dompet. Ada tuh. Foto ya, pacarnya dia tuh. Pertanyaannya masih enggak sama yang itu tuh? Sekarang masih tapi ya kalau boleh nambah boleh juga. Tonton ya. Ya ini dia udah kita suruh tapi pacarnya enggak datang ya. Ya berarti enggak bisa. Enggak bisa. Ya udah deh. Yang lainnya aja. Enggak nih. Baru dua ya. Ya udah. Udah dua saya. Iya udah. Berarti ini yang belum. Ini Kak Weda. Kak Weda. Asik sendiri Weda. Wait, sini. Kenapa? Sini Weda, sini Weda. Kenapa? Pasangannya Weda ini udah nunggu. Udah nunggu dari tadi. Tadi kan di situ pada duduk-duduk rame. Ini enggak tahu pacarnya siapa nih, pacarnya siapa. Nah, ini ada satu nih. Tertutup orangnya. Tertutup. Malu ya. Ini pasangan malu lagi. Introvert. Sumpah. Romantis banget ya. Romantis. Berarti suka makan gratis ya. Iya, pacaran udah hampir berapa ya? Udah lama banget. Lama banget? Iya, lama. Berarti udah cocok banget. Iya, cocok. Cocok banget ya. Sinkron ya? Iya, sinkron. Oke. Dulu aku telepon dulu ya. Oh, tadi belum ada di depan situ. Belum. Harus ditelepon. Ya, dulu aku waktu apa? Jalan-jalan di Kamboja, muli jalan. Oh gitu. Kayak ini ya, metik bunga di pinggir jalan. Kamboja. Weda lagi jalan-jalan di Kamboja. Perasaan yang ke Kamboja kemarin Wibi kok. Wibi yang ke Kamboja. Biasa telepon dulu. Namanya siapa? Lala. Lala. Ya, Lala. Lala. Halo? Halo Nyet. Bukan. Nama panjangnya Lala Nyetwi. Oh gitu. Oh, Lala Nyetwi. Panggilan sayangnya. Halo Nyet. Gokil nih pacarnya di mana ini? Lagi di mana nih? Yang mesra dong. Oh iya ya. Aku jemput ya sekarang ya. Hai, romantis. Aku jemput dulu ya. Di mana? Di kamar mandi. Kok di kamar mandi? Iya, tadi dia blek gitu. Oh, di toilet. Iya. Iya. Jemput dulu ya. Iya. Ini apa sih enggak jelas nih coba-coba. Kok di kamar mandi? Biar di sini dia. Lagi-lagi. Iya. Aku bingung nih, kok pacarnya bisa di toilet dipanggil-panggil nyet, katanya ditelepon segala macam. Ini agak mencurigakan coba kita lihat. Loh, kok dia berdua keasikan? Cekakak cekikik. Ada bunyi-bunyi di belakang. Aku mendengar suara-suara cekikikan. Ada bunyi-bunyi. Kok lama ya? Dia ngapain sih? Oh, sini Weda. Sini ini cewekku. Oh my god. Cantik kan? Belum kelihatan mukanya. Oh, malu-malu dia. Coba geser-geser, karir dengan poli jadi. Lala Nyetwi namanya. Mbak Lala. Kebetulan dia malu. Lala apa Nyet? Nyet.
Nyet. Maaf nih, Mbak Nyet nih. Dia biasa nih. Mau minta dibeli mobil biasa dia. Oh gitu. Iya. Saliman dulu, Saliman. Temayan. Temayan. Pinter ya. Kenalin dulu dong di kamera. Di situ kenalin. Namanya. Kenalin namanya. Oh, nama saya Lala Nyetrik. Oh, beda Nyetrik. Kurang sinkron mungkin. Udah berapa lama? Udah 2 minggu lah. Iya, 2 minggu. Apa yang kamu suka dari Lala? Dari aku sih suka dari bulu hidungnya. Bulu hidungnya. Bulu hidung. Malu-malu kalau orangnya mesra banget ya mereka ya? Mesra banget. Coba kalau Mbak Lala Nyet ini suka apa dari Weda? Matanya. Kok kasar sekali. Suka matamu. Itu kayak lagu ya? Iya. Bisa nyanyi? Coba nyanyi. Bisa, dia pinter banget nyanyi. Bilang gini. Dari matamu. Matamu. Kok aku jadi malu deh? Itu cinta. Kok suaranya cowok? Suaranya kan cowok. Ini kayaknya aku kenal ada di situ. Jangan dia berubah. Aduh. Jangan disini. Coba buka. 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 Ini malu dia. Ini kok nyosor-nosor dia terus. Kok dia tadi gini-gini pantatnya goyang-goyang. Coba lagi. Pantatnya goyang-goyang. Goyang itik. Ini pacarnya Weda namanya. Tapi dia spesies langka, itu yang saya suka. Spesies. Tapi udah dikenalin ke orang tua? Aku spesies. Bukan, belum? Belum? Orang tuanya nolak terus. Orang tuanya nolak ya. Udah suaranya cowok. Iya. Kok bisa berubah lagi? Itu kain gue guys. Sumpah ini kain saya ini. Sandalnya aku kenalin. Coba yang berikutnya panggil. Coba. Iwan panggil Iwan. Iwan. Oh Iwan. 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 Ya. Nah, Iwan. Iya. Sandalnya sama lu. Siapa itu? Cewekmu mana? Ke belakang tadi. Enggak ada. Enggak ada. Kok sisa kainnya? Enggak ada di belakang. Enggak ada. Ini kainnya. Kainnya doang. Nih. Ini kainnya nih. Apa tadi tuh? Tuh, ini kain saya nih, bener. Iya, ini kain cewek tadi. Cewekmu menghilang. Hilang lagi. Dia. Wah, ini enggak bener, bohong nih. Jangan berubah dia. Kamu pacaran sama Iwan ya?